Kembali lagi di channel Sastra Gitar. Kali ini saya akan bagikan tutorial ini genjrengan ya, yang simple. Kemarin kan saya udah buat petikan. Ini lagunya Jason Ranti yang berjudul Anggur Man. Kemarin saya sudah buat petikannya. Nah, petikannya silahkan cek aja nanti di deskripsi ya. Aku taruh linknya di deskripsi. Ini yang genjrengannya, yang versi gampangnya. Yuk, langsung aja. Chordnya itu masih sama ya, kayak videoku yang sebelumnya itu udah bahas. Chordnya itu sih chord-chord standar sih, cuman bedanya ya C-nya ya, C bass G gitu yang dipakai. Nanti silahkan dicek lagi. Nanti aku langsung bahas intinya ini ya. Nanti aku juga sebut-sebut juga chordnya. Chordnya mirip sama kok, sama yang petikan. Jadi genjrengannya itu seperti ini. Down-nya 3 kali. Dan dan up dan up dan 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 up dan up dan. Gitu ya. Down down dan up dan up dan dan up dan up dan 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 up dan up down. Nah. Seperti itu aja penjelasannya. Di semuanya itu. Sekarang kita sambat sambil nyanyi ya. Kata adiknya. Kalau kau memang benci, oke, tulis saja A7 di koran. A minor juga boleh. Kalau kau memang benci, tulis saja di koran, kita pun tak peduli. Ya, ini ingat di A crash. Eh, sorry, G crash. Iya A crash. Ini ke B. Kalau mau kita pun tak peduli, ke sini juga boleh, ke sini juga boleh. Gitu ya. Terus ini main standar tanpa kapuk. Seperti halnya petikan itu yang petikanku. Ya. Ini sih. Oke, genjrengan seperti itu. Ini genjrengannya kan. Jadi chordnya itu masih sama. Kayak yang videoku yang petikan itu chordnya sama. Na 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 hilang sudah. Ini genjrengannya ya kayak gitu semua. Ya. Chordnya sama. Ya, genjrengannya kayak gitu aja. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga jelas, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih.